ada jiwa reporter dalam diri kita. Kayak Ed Hazelwe, reporter cuaca yang nyelamatin hasil kerja keras kita. Ed Swanky Traveler, reporter yang ngasih lihat indahnya dunia. Reporter bola dengan komennya, inspirasi dari reporter kreatif, reporter jalan pintas, dan para reporter lainnya. Terima kasih untuk reportasenya, karena kamu Indonesia menemukan. Simpati, your everyday discoveries. The real energy drink. Segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. この六角形だったんですよね、水がね。まあ、六角形を作る、あるいは作った水、70% は。RON 88, Peduli Hidup Sehat. Ya, masih dalam rangkaian IBL seri yang kedua dari Kota Malang. Anda saat lagi akan menyaksikan
Game yang kedua dari hari yang ketiga antara Hang Tuah Sumatera Selatan berhadapan dengan Garuda Bandung. Ini merupakan game yang kedua dan IBL 2016 seri yang kedua ini tentunya disponsori oleh Simpati Telkomsel, RTV, Kratin Daeng, Molten, Ron, 88 Mineral Water. Ya, saat lagi kita akan masuk untuk pemanggilan starting lineup dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Ricardo Orlando, Bunda Putih. Dan Andre Kayana. Steven Patikawa. Fadlan Minala. Dan Ari Sabto. Ya, inilah starting lineup dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Dan berikutnya, starting lineup dari Garuda Bandung. Divta Pratama. Muhammad Rizal Falconi. Dan Sigit Harun. Wenda Wijaya. Dan Galang Gunawan. Dan masih bersama dengan saya Edison Mardana dan tentunya Bung JJ. Ya. Ini akan seru Bung, karena di hari yang pertama kedua tim ini mengalami kekalahan. Benar sekali. Lawan-lawannya. Ya. Dan ini merupakan game kedua mereka di Kota Malang ini di seri yang kedua. Dan pertemuan pertama mereka di Jakarta itu berlangsung sangat seru sekali. 67-62 Bung. Betul skornya. Keunggulan untuk Garuda. Ya. Jadi ini kayaknya saatnya Hang Tuah untuk revenge nih ya. Benar sekali. Kita tunggu saja. Ya, saat lagi tip-off akan dimulai. Galang Gunawan, cepat ke depan. Wenda. Wow, belum berhasil. Rayayan di sana, cepat ke depan. Hari Sabto. Unu Putih. Fake shot, Unu Putih. Oh, nggak ada yang... Nggak ada yang jaga, Bung. Ya, cepat sekali. Tidak ada yang meng-cover untuk... Helping, Bung. Iya, betul. Falconi, Sigit. Ya, Unu Putih, menjaga Wenda. Betul, fronting. Divta. Oh, Divta. Masih Divta. Jago Leayan, Divta. Steal. Oh, tangan yang baik. Strip yang baik, Bung. Timingnya tepat. Fadlan, pick and roll dengan Unu Putih. Unu Putih, open shot. Unu Putih, 3 point. Belum berhasil. Offensive rebound. Ada Ari Sabto. Sedikit dorongan dari Harun. Dari sedikit Harun. Ari Sabto berharap itu ada foul ya. Iya. Sayang. Sayang lihat. Padahal dorongannya mungkin baru sedikit gitu ya. Harusnya bisa dipassing ke Petikawa. Ya. Wenda sekarang mengatur serangan melalui Galang. Galang sama Fadlan. Galang. Galang. Passing keluar. Galang. Yaya. Strip lagi. Steal yang kedua. Steal yang kedua dari Yayan terhadap Divta. Baik sekali Bung Andre Kayana. Yeah. It's all about timing Bung. Iya benar sekali dan dia banyak pengalaman dari Divta sepertinya. Iya banyak pengalaman dari Andre Kayana ya. Benar sekali. Untuk menjaga Divta ya. Benar sekali. Udah tahu jadi caranya ya. Iya. Mungkin banyak pemain-pemain yang seperti Divta dan Kayana tahu hal itu. Iya. Wah hampir steal Unu Putih. Nope, belum berhasil. Iya, Ekayana membawa bola, Ekayana. Ekayana 3 point, langsung saja. Belum berhasil. Unu Putih. Oh, Wenda. Tidak masuk. Unu Putih kembali cepat. Hari Sabto di sisi kanan. Tuh. Iya, passing ke tengah.
Yayan. Kita pick and roll sekarang. Masih Uni Putih, skip pass. Andre Kayana di sana. Wow. Behind the back, behind the back. Tembakan tiga, jauh sekali, Bung. Oh. Tiga angka yang jauh sekali. Sedikit galang mau show tapi ragu-ragu. Benar sekali. Andre Kayana mundur satu step dan tembak dari situ, Bung. Luar ya, biasa. Perlu diketahui oleh pemain-pemain dari Garuda. Seperti hafal, Bung. Iya, betul sekali. Sedikit taruh tiga angka. Dibalas tiga, Bung. Iya, di corner tadi. Iya. Tiga. Sangat seru sekali pastinya game kali ini. Iya, betul. Kembali Hang Tua. Bangun serangan. Hating Fadlan. Yayan. Masih Yayan. Skip pass. Hari Sabto. Masih Hari Sabto. Hari Sabto. Slice the defense. Gagal. Kehilangan bola. Hari Sabto. Oh, passing yang kurang akurat. Posisi Sigit belum berbalik dan berlari ke arah ke depan, Bung. Iya, benar sekali. Baru berputar dan bolanya sudah dipassing. Kecepatan timing passingnya. Ya. Kembali Hang Tua, Sumatera Selatan. Melalui Ricardo, Muda Putih, Hari Sabto. Andre Kayana di sana. Iya, harus rapat Difta. Falling pertama Difta. Difta sama Yayan sama, Bung. Harus dua-duanya harus dijaga rapat. Iya, karena Difta kemarin melawan Hang Tua sangat baik sekali. On sangat fire, Bung. 25 sekali. Poin ya. Iya. Oh, turnovers. Bakoni, oh terlalu tinggi, Bung. Sayang, Bung, udah turnover lagi dari Hang Tua nih. Fadlan di atas, bisa menang Hari Sabto. Ya, pick and roll. Oh, steal. Dari Wenda. Isi bola untuk Hang Tua, 6 menit 40 detik. Ya, kita lanjutkan. Balik ke Yayan, Bung. Sekarang Sigit Harun yang menjaga Yayan. Open shot, Fadlan. Tiga angka. Oh. Asis dari Eka Yana, Bung. Kalau Fadlan bisa nembak seperti itu, Bung. Repot Garuda, Bung. Iya. Repot, Bung, Garuda. Ya. Masih minta pick and roll, Bung. Difta masih minta pick and roll. Oh, sekarang gantian. Yayan yang falling terhadap Difta. Masing-masing sudah mengantongi satu kali foul. Iya. Sedikit ada ditahan, lihat tayangan ulangnya. Iya, tangannya aktif ya, Bung ya. Ya, Galang. One on one dia sekarang. On Fadlan, Galang. Oh, ada bump yang ketiga kah? Di bawah, falling pertama untuk Fadlan. Ya, ini Bung, tayangan. Ya, betul. Ini yang pertama, betul sekali. Apa-apa, Bung? Yang kedua kali. Iya, itu ketiga kali ya, dua kali. Iya. Falling langsung. Masih inbound. Kelat. Ada Hari Sabto. Ya, sabar saja, betul. Uni Putih. Passing yang bagus dari Yayan. Wow, sedikit dorongan. Oh, kontrol body yang bagus dari Patikawa. Time out langsung. Jalan, time out, Bung. Garuda 10 lawan 3. 5 menit, 45 detik. Tersisa waktu di kuarter yang pertama. Anda masih menyaksikan pertandingan antara Hang Tua, Sumatera Selatan, berhadapan dengan Garuda, Bandung. Ya, acara IBL ini Anda bisa saksikan melalui IBL TV tentunya yang sedang streaming. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Jangan lupa sampai jam 9 malam kita akan ada live streaming. Dan tentunya jam 5 sore dan jam 7 malam ada big game. Betul, Bung ya? Ya, benar sekali di tayang langsung. Di RTV Raja Wali Citra Televisi. Raja Wali Televisi. Raja Wali Televisi, Bung. Ya,
Jangan lupa, hanya ingin mengingatkan saja kepada penonton setia IBL TV bahwa setiap tayangan ulang, setiap pertandingan ini akan ditayang ulang di RTV mulai hari Senin hingga hari Jumat di jam 11 malam. Tentunya di RTV Raja Wali Televisi. Anda masih menyaksikan Indonesian Basketball League persembahan Starting Five. Disponsori oleh Simpati Telkomsel, RTV, Clothing Dying, Molten, dan Mineral Water Ron 88. Ya, kita lanjut ke lapangan. Jangan lupa para penonton IBL TV yang belum follow Twitternya, ada di @IBL Indonesia. Sekali lagi @IBL Indonesia di Twitter. Ups, good hustle dari Wenda. Betul. Bola untuk Hang Tua. Gagal tadi Wenda mengeksekusi. Ya. Ada sedikit perebutan. Ya, itu Wenda berusaha mengambil posisi Patikawa ya. Oh. Tidak sengaja Bung, saya yakin itu Bung. Benar sekali karena sangat hustle banget Bung. Iya, karena berat badan Patikawa dan menuju ke arah luar ya. Iya. Ya, kembali. Muna Putih. Nah, Yayan di sana. Dan Wena sudah masuk menggantikan Difta. Yayan, fake shot. Yayan, oh. Baik sekali Yayan. Tidak diduga-duga Bung gerakannya Bung. Steal. Lagi-lagi Yayan. Steal Yayan lagi Bung. Kembali Yayan, steal yang ketiga. Timing steal yang baik dari Andre Kayana. Itu merupakan sosok yang dibutuhkan oleh Hang Tua Bung. Kita lihat tayangan ulangnya. Iya, timingnya Bung. Sedikit sayangnya ke dekat tengah ya. Harusnya ke pinggir aja Bung. Benar sekali, di tengah ada Arisapan juga tadi. Ya, penuh sekali. Penuh. Ya, kembali ini. Orlando, 12 melawan 3. Sementara Hang Tua unggul atas Garuda Bandung. Orlando, oh! Tidak ada yang lihat Bung pergerakan dari Fadlan Melah. Kecolongan ya, semua, Bung. Semua melihat ke Uni Putih. Orlando Bung, 3 orang sekali. Bung di bawah tadi. Benar sekali. 3 orang. Ya, kita lihat. Masih Wenda Wijaya. Dalam Wenas. Wenda Wijaya. Galang. Falling masuk. Terlambat Patikawa Bung. Benar sekali. Rotasi defense yang terlambat ya. Benar, dan Wenda tahu ya, posisi Galang. Itu tayangan ulangnya. Sebenarnya ya, harusnya Orlando Nu Putih yang menutup passing line ya. Iya. Karena dia menutup Galang udah hampir gak mungkin karena tinggi badan ya. Benar sekali. Karena passing line-nya yang harus ditutup. Dan Fadlan membantu untuk menjaga. Iya. Sudah selayaknya. Wenda tadi. Iya, betul. Help side yang bagus sebenarnya dari Fadlan, namun rotasi defense yang salah dari tim Hang Tua Sumatera Selatan. Free throw, 3-point play kah Galang? Satu kali lagi? Iya, karena belum rilis bolanya Bung ya. Oh, garis. Ternyata ada yang melewati garis. Ya, Fadlan pada Orlando Unu Putih dari sisi kanan sekarang. Orlando balik ke Yayan. 4 menit sudah berjalan kuarter yang pertama. Oh, pick and roll. Oh, kick out Bung. Open Bung, Orlando Unu Putih. Ari Sabto. Falling kembali Stephen Patikawa. Tip in yang gagal dari Ari Sabto Bung, kita lihat Bung. Iya. Gagal Bung. Mengakibatkan falling. Hang Tua tim foul sekarang Bung. 14 melawan 5. Berarti kau beradu dengan Galang tadi. Iya, betul. Balik high, double pick. Stagger sekarang ke bawah Bung. Dan Wenas kosong. Oh, belum tepat sasaran sayangnya. Yayan minta bola, second break. Unu Putih cepat sekali Bung. Oh, gagal. Masih ada Fadlan. Fadlan. Masih ada Fadlan, Bung. Oh, sayang sekali. Terlepas. Oh, another turnover dari Garuda.
Sudah terlalu dekat ke ring, Bung, jaraknya. Tidak seharusnya dipassing. Saya pikir Wenda udah mau layup. Iya, benar sekali. Pemikiran saya juga sama, akan melakukan layup. Karena pergerakan dari Hang Tuah tidak melakukan gerakan maju ataupun menjaga langsung Wenda. Wenda, betul sekali. Freddy sudah bersiap, Alfie sudah bersiap-siap. Pinggir lapangan sekarang, masih belum berganti. Fadlan, tiga angka lagi tidak. Uno Putih, penetrasi Uno Putih. Oh, terkena tangan dari Falconi sepertinya. Ya, benar. Sigit, hampir Bung. Uno Putih, istirahat lagi. Falconi, dua angka. Baik sekali, Bung. Baik sekali. Pantul ya, Bung ya. Benar. Pantulan, dipanggil Daniel Wenas. Ya, dia boleh disentuh bolanya, Bung. 7 melawan 14. Januar menggantikan Orlando Uno Putih. Januar Kuntara. Ya, dijaga oleh Alfi. Januar. Wah, hilang, Bung. Steel ada di galang tadi, steel kembali, Bung. Ari Sabto. Betul, Bung. Harus cepat Januar, Bung. Cepat bola ke depan, bagus sekali. Ya, harus mengalir bolanya. Kita tunggu saja. Fadlan yang kosong. Fadlan kembali 3 point gak? Oh, kaki? Tidak. Kembali, Bung. Masih. One on one lagi dengan Difta sekarang. Masih. Oh, gampang, Bung. Baik gampang sekali. Bank shot. Dari Kayana. Menggaruk-garukan kepalanya, Bung. Oh, hampir. Dan Dayan tahu bisa melawan Difta sepertinya. Iya, iya. Iya, galang. Oh, kosong, Bung. Step back. 3 point. Falconi, tinggi sekali Falconi. Ah, falling kedua dari Yayan, sayang Bung. Ya. Falling kedua dari Yayan di kuarter yang pertama, sisa 2 menit 12 detik. 16 melawan 7. Ya betul, Mejoni sudah bersiap-siap. Menggantikan Yayan. Sedikit spekulasi sebenarnya Yayan barusan. Ya, karena Falconi sudah menjulang tinggi untuk betul mengambil bola dengan tangannya. Dan tangannya tetap di atas. Benar sekali. Ya, Rizal Falconi berhasil yang pertama 8-16. Garuda menambah angka. Yang kedua dari Rizal Falconi belum berhasil, Bung. Oh, sayang, kembali offensive rebound Difta. Akan ditembak tiga, Bung. Kalau feeling saya, Bung. Iya. Bump sedikit. Ada sikut masuk, Bung. Falconi kembali. Kembali Falconi. Menambah angka. 16 melawan 10 sekarang. Mejoni. Backdoor. Oh tidak, Ari Sabto. Januar. Kembali dijaga oleh Alfi. Pick and roll. Iya. Stephen Patikawa. Stephen Patikawa yang kosong. Iya. Oh. Terlalu tinggi, Bung, ya? Iya, akan passing ke Mejoni, tapi ragu-ragu, Bang. Ya. Turnover, Hang Tuah. Kita lihat yang ulangnya. Iya, betul sekali. 1 menit. Oh, hampir. Hampir, Bung. Januar cepat sekali, Bung. Cukup terganggu sekarang dan Wenas oleh Januar. Belum berhasil, ada galang. Belum berhasil, Ari Sabto. Defensive rebound, Ari Sabto. Cukup aktif Ari Sabto untuk membantu rebound. Januar, pick and roll dengan Patikawa. Masih Januar pada Ari Sabto. Fadlan di bawah. Jab shot. Oh, skyhook, Bung. Ya. Fadlan. Harus dihentikan, Bung. Fadlan, Bung. Luar biasa, Fadlan, Bung. Hari ini sangat baik sekali. 3 point sekali, skyhook sekali, Bung. Nah. Iya, terpancing, Bung, Daniel Wenas. Karena mengaitkan tangannya ke belakang Januar. Jadi itu ya, illegal. Ini. Inilah, kita lihat. Kita lihat, Bung. Iya. Iya, itu dia yang tidak boleh, ya, Bung, ya. Menahan. Ya, benar sekali. Itu yang tidak boleh. Otomatis falling langsung, Bung. Mari Januar, jaga oleh Alfi. Ya, Januar, ngatur serangan sekarang dari sisi kanan. Oh, Hari Sabto. Screen. Fadlan,
balik ke Januar. Oh, hampir kehilangan bola. Hampir, Mejoni targetnya. Iya. Fadlan 3 poin lagi. Oh. Iya. Oh, good fake Fadlan. Mejoni belum berhasil. Belum berhasil. Cepat sekali. Wow, blok. Blok dari Fadlan, Bung. 18 detik. Lasiat, Bung. Lasiat, lasiat. Kita tunggu. Januar akan minta pick and roll dan dia akan layup, Bung. Ya. Kita lihat, Bung. Biasanya seperti itu. Iya. Januar. Oh, step back. Extra pass. Drive dalam. Baik sekali Adi Sabto. Wow, back door, Bung. Back door dan passing yang baik. Diselesaikan ya. Dengan apik oleh Ari Sabto, Bung. Betul, layup yang begitu baik dari Ari Sabto, hasil backdoor ya, Bung ya. Benar sekali. Mengakhiri quarter yang pertama, 20. Hang Tuas sementara memimpin atas Garuda, 10 angka. Jangan kemana-mana para penonton setia IBL, dimanapun Anda berada, tetap di IBL, seri kedua Malang. Kita akan kembali lagi, sesaat lagi. Lapangan 20 detik tersisa untuk mengawali kuarter yang kedua, masih di pertandingan yang kedua di hari yang ketiga IBL seri kedua dari Kota Malang, tentunya dari Gor Bima Sakti. Ini Gor udah cukup lama, Bung ya, Gor Bima Sakti ya. Ya, benar sekali. Ini Gor kebanggaan Kota Malang. Ya. Yang dikelola oleh Yayasan Bima Sakti. Disponsori oleh Bima Sakti, Nico Steele pastinya. Ya, Nico Steele. Ya, Anda masih menyaksikan pertandingan yang sangat seru antara Hang Tuah Sumatera Selatan berhadapan dengan Garuda Bandung. Sudah bersiap-siap, Sigit Harun untuk melanjuti kuarter yang kedua. Januar dengan Wenda Wijaya sekarang, Januar. Januar, masih Januar. Iya, Steele. Steele, Falcone hampir kehilangan. Belum, masih bisa dikuasai. Baik sekali Falcone. Hampir kehilangan lagi. Januar, rapat sekali menjaga Wanda. Oh, bagus, Bung. Oh, sayang belum masuk, Bung. Namun, oh, Sigit sekarang. Penetrasi, Difta. Open shot, Difta. Oh, 3 point dari Difta. Membuka quarter kedua untuk Garuda Bandung. Tidak boleh kosong, Bung. Mejoni terlalu ke bawah. Benar Bantu. Sekali. Fadlan lagi sekarang. Fadlan minta Budianto sekarang. Hand off dengan Budianto. Budianto. Mejoni. Oh. Iya, ah sayang di passing, Bung ya. Iya. Kalau diteruskan itu pasti dapat free throw ya. Benar sekali. Saya mengira bahwa akan dilepas, akan dirilis. Release, ya, ini ya. Dia. Iya, betul. Inbound Mejoni. Tepat di bawah basket. 60% field goal dari Budianto, masih Budianto. Dari Hang Tuah, iya. Bung, sangat baik sekali. Backdoor yang bagus, Bung, dari Mejoni. Fake shot. Oh, betul Falcone falling, betul. Terpancing, Bung ya. Berbahaya, Bung. Bahaya, bahaya, apabila, bahaya, iya, bahaya. Apabila saya takutnya tadi, justru Falcone-nya yang terplanting ya. Benar sekali, itu yang bahaya sekali. Ini kita lihat. Iya, fake, terlompat. Nah, Mejoni masuk ke dalam soalnya. Oh, iya. Oh, bahaya, Bung. Iya, bahaya sekali.
Tapi Falcone kakinya sudah menyentuh lantai, ya, jadi ya bisa untung dia tinggi bung, ya, keseimbangannya bisa dijaga kembali. Betul. 20-13 kuarter yang kedua. Mejoni, masih Mejoni dijaga oleh Cigit Harun. Mejoni, Stephen Patikawa. Stephen Patikawa kusyat, belum berhasil. Stephen Patikawa, Difta cepat ke depan, steal dari belum berhasil. Falcone skyhook sekarang. Wenda, belum berhasil Wenda bung. Budianto falling, tidak, masih Budianto. Terlalu memaksakan bung, ya. Terlalu memaksakan Budianto. Sayang sekali. Iya, posisi yang kurang baik bung. Ya, kembali Januar mengawal ketat sekali Wenda. Hilang bola. Fadlan, Fadlan bergerak bung, kakinya pindah sepertinya. Benar sekali. Makanya falling Fadlan. Falling yang kedua kah? Ini dia. Betul dia ya, geser kakinya bung ya. Telat ya. Ya, Fadlan diganti langsung dengan Tony Sugiharto. Ya, saya menunggu pemain dari satu ini bung. Tony Sugiharto ya? Iya, karena second chance dari banyak dari Sugiharto. Tidak bisa itu tidak masuk. Penonton banyak yang teriak bung. Gak ada yang menyangka itu gak masuk bung. Mejoni, steal! Oh. Dibales bung. Dibayar bung oleh Sigit. Yes. Ya, dibayar bung oleh Sigit. Ya, time out langsung karena Hang Tuah belum mencetak angka. Sudah 2 menit berlangsung. Benar sekali. Dengan cepat Garuda menambah 5 angka. 20-15. Time out diambil oleh Hang Tuah. Careless sekali. Terkena steal Mejoni. Dan Budianto tadi memaksakan ya. Ya, awal oleh 3 point dari Difta. Benar. Awal yang baik di kuarter yang kedua untuk Garuda. Mulai kendor jaganya. Ya, ini fake shot dari Mejoni. Budianto. Iya. Hampir falling namun tidak dirilis oleh Falcone. Wenda. Iya, itu yang Fadlan geser. Baiklah para penonton IBL TV di mana Anda berada, Anda masih menyaksikan IBL 2016 seri kedua dari Kota Malang. Anda menyaksikan langsung melalui live stream IBL TV yang ada di YouTube. Dan berikut ini Anda bisa menyaksikan melalui RTV tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Partai seru antara Satria Muda Pertamina berhadapan dengan JNE Bandung Utama. Ya, pengumul terbanyak di Hang Tuah ada Andre Kayana bung. Iya. Yang jelas sayang sekali dia ada dua foul di sana. Harus istirahat. Harus dicadangkan kembali. Iya, ada full court trap sekarang dari Garuda. Bunda Putih sudah kembali masuk. Dan sama-sama juga Falcone di pengumul terbanyak di dicadangkan juga, Bu. Betul. Hampir steal. Aktif sekali. Aktif sekali Galang. Tony Sugiharto hampir kehilangan bolanya. Ya, inbound. Siapa yang keluar? Backdoor. Berhasil. Iya, falling dari Freddy. Yayan kembali disiapkan. Budianto sepertinya bung atau Mejoni. Mejoni justru. Oke. Yayan kembali masuk setelah beristirahat akibat fallingnya. Tony Sugiharto. Tony and off. Wenda sampai terpelanting bung. 3 angka. Belum berhasil bung. Galang lagi yang rebound. Udah kemarin Galang rebound baik sekali, Bung. Ya. Pertandingan sebelumnya 18 rebound, Bung. Ready, bagus. Sayang Budianto sekarang. Ya, kembali masih Budianto masih Uno Putih. Uno Putih dari tengah enggak ada yang jaga, Bung. Two shot gampang saja Uno Putih. Enggak ada yang jaga, Bung. Benar sekali. Terlalu mudah buat Uno Putih. Sayang transisi dari offense ke defense dari Garuda nih, Bung. Ya, kembali Sigit Harun. Ya, dari 5-0 tadi, Bung. Betul. Sekarang menambah angka 2 sekarang.
Oh, kehilangan bola. Galang tidak mengira akan dipassing sepertinya. Benar sekali. Ya, Stephen Patikawa keluar. Hang Tua Sumsel bermain small sekarang, Bung. Hanya ada satu, Tony Sugiharto. Karena Garuda juga bermain dengan satu big man ya. Benar sekali, ada Galang. Ya, hanya tinggal Galang di sana. Yayan. Pick and roll. Yayan. Oh, hampir keluar. Hari Sabto. Baik sekali Hari Sabto kali ini. Baik sekali Hari Sabto, Bung. Kembali meninggalkan Garuda. 9 angka. 15 maksud saya. 24. Pick and roll sekarang. Difta, pick and roll. Passing keluar. Ada Sigit Harun. Menabrak Tony di sana. Kick out. Freddy to shot. Freddy. Belum berhasil Freddy, Bung. In and out, Bung ya. Benar sekali. Wow, terlalu, Bung. Terlalu kencang. Iya, terlihat. Ya. Sayang sekali tadi. Karena dia berharap. Sebenarnya si siapa namanya Orlando Nuputi sudah berlari cepat. Tapi memang passingnya terlalu tinggi. Iya, sepertinya Yayan akan memainkan tensi cepat untuk. Karena kita tahu bahwa ada Nuputi yang begitu cepat. Iya, betul. Dan transisi yang dari Garuda tadi bisa dimanfaatkan. Betul sekali, kita lihat sama-sama. Sekarang Sigit Harun. Oh, Difta, low post dengan Budianto. Oh, falling. No score, masih di bawah. Team foul yang kedua untuk Hang Tua. Sementara Garuda sudah 3 team foul di quarter ini. Ya, inbound. Freddy. Baik. Oh, hampir. Belum, Bung. 5 second. Terkena 5 second. Hampir kembali kayak tadi sedikit, Bung. Benar sekali. Ternyata komunikasinya bagus. Bagus tua. Sekali. Jadi ya. Switch ya. Iya, benar sekali dari switch. Ya, Uno Putih. Kembali mengatur. 24-15. Sementara unggul 9 angka. Hang Tua. Masih Hang Tua. Oh, cepat. Iya, sedikit. Berusaha men-steal lagi, Bung. Ya lupa, dia bukan, itu bukan Mejo nih, Bung. Itu sudah Uno Putih. Ya, benar sekali dan rendah sekali, Bung, dribble-nya lihat, Bung. Ya, apabila Uno Putih lolos akan diganti oleh Wenas dan tahu sendiri bahwa Yayan sudah di corner. Iya. Dewa. Rookie, Bung. Dewa Wiratno. Ini satu kampus, Bung. Dengan Budianto. Ya. Dan Abraham juga. Abrahamnya stadium, Bung, ya. Ya, benar sekali. Pick and roll. Uno Putih. Switch. Mismatch itu. Ya. Tony di bawah mismatch. Up. Terhalang. Ada Freddy. Hari Sabto, Bung. Wow. Ada Uno Putih. Begitu agresif Uno Putih. Baik sekali. Ada call sedikit. Oh, basah. Ya, betul. Good call dari referee. Yang tua poin in the paint ada 12 dan ya. Hanya 4 saja yang dicetak oleh Garuda. Ini poin in the paint ya. Iya. Sayang Bung Sigit tadi sebenarnya punya chance ya. Benar sekali. Belum berhasil. Kemudian ada juga beberapa layup dari mereka yang belum berhasil. Hari Sabto bermain pick and roll. Yayan kosong, Bung. 3 angka. Oh, belum berhasil. Kembali Dewa sekarang. Dewa dengan Difta, Bung. Dewa dengan Difta. Oh, nggak boleh under. Oh, jatuh. Oh. Up. Bahaya, Bung. Oh, wasit tetap meng-call-nya itu falling, Bung. Ya, falling ketiga. Padahal sebenarnya dia tidak sengaja. Benar sekali. Mengikuti terjatuh sebenarnya, Bung. Ya, time out. Time out yang kedua diambil oleh Coach Victor Roring. Sisa 4 menit 56 detik. Pertandingan antara Hang Tua Sumatera Selatan melawan Garuda Bandung. Dan acara ini disponsori oleh Simpati Telkomsel, RTV, Cutting Dying Molten, dan Mineral Water Ron 88. Tetap bersama dengan IBL TV. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali 30 detik setelah ini.
saatnya kita akan kembali menyaksikan ini adakan tayangan ulang tadi, Bung. Dia terjatuh kan, Dewa? Iya. Ya. Secara tidak sengaja sebenarnya. Benar, benar. Namun wasit tetap mengambil itu sebagai foul. Saya ingin sekali berdiskusi dengan wasit. Kenapa itu tetap di calling sama foul? Apa karena bahaya? Benar sekali, Bung. Ya. Terlihat... Walaupun memang Dewa tidak sengaja, Bung, ya? Ya, ankle dari Difta ya. Tadi sudah hampir ada. Hampir ankle ya? Benar sekali. Itu yang membahayakan. Betul. Sangat-sangat membahayakan menurut saya. Betul, karena, betul. Dewa juga bahaya juga sih kena ya, tubuh ya, dari Difta tadi. Difta, ya. Ya, back to the game. Freddy udah bersiap-siap di inbound. Inbound, Freddy. Iya, curl di sana. Difta. Daniel Menas, kosong. Oh, traveling kah? Iya, betul. Mengangkat porosnya, Bung. Sayang sekali ya. Another turnover. Bisa dilihat, Bung. Udah berapa nih turnovernya? Ya, bergeser. Betul, bergeser ya. Iya. Dan yang dilepaskan dari mana tadi poin masuk. Sayang sekali turnover. Ya, Fadlan sudah poin. Oh, fake. Fadlan. Oh, betul. Terlalu aktif. Tangan dari Galang. Galang, falling yang pertama. Masih aman, Galang. Tenang aja. Tim foul Garuda. Sisa 4 menit. 34 detik. Pergantian pemain. Siapa diganti? Freddy dan Difta keluar. Oh, bukan. Oh, sedikit. Maaf, Freddy dan Sikit keluar, Wenda, Wijaya, dan Falconi kembali masuk. Pasangan tinggi-tinggi nih, Bung, sama Garuda, Bung. Ada Galang, ada Falconi, ada Wenas. Ya. Wenas 190, Bung. Gak kelihatan kan? Iya. Mungkin yang di rumah kiranya mungkin pendek kali ya. Karena sebelah-sebelahan dengan Falconi soalnya. Falconi 197 soalnya. Dan Galang juga, Bung. Iya, Galang juga 197. Sayang sekali free throw dari Fadlan ya. Gagal. Inilah free throw yang kedua. Fadlan. Berhasil yang kedua. One of two dari Fadlan Minallah. 4 menit. 30 detik tersisa di quarter yang kedua. Wenda Wijaya mengatur. Ada perubahan defense mungkin? Dari Hang Tua kah? Oh tidak. Masih man to man. Ya, betul sekali sekarang. Fadlan. Oops. Wow, bagus, Bung. Wah, sayang, Bung. Sayang sekali, Falconi. Oh, bagus sekali, Bung. Sayang sebenarnya sekali. Hampir zone defense tadi ya. Iya. Semi kayaknya, Bung, ya. Iya, benar sekali. Dan Falconi dapat bola di underbasket dengan sendirian. Harusnya Falconi melakukan poin tadi, 2 poin. Iya. Sayang sekali. Terlalu keras tadi, Bung, ya, terkena bagian belakang dari. Tapi kita lihat jumpingnya sangat tinggi sekali. Iya, gak ada yang bisa ngambil pasti, Bung, itu udah tinggi sekali. Baik sekali. Ah, sayang, telat. Defense dari Garuda baik sekali. Tapi serangan yang baik juga dari Hang Tua ya, cukup sabar namun sayang waktunya ya, Bung, ya. Benar sekali. Dan Ari Sabto tadi. Betul. Menyayangkan. Iya. Dia tahu. Terlambat mengantisipasi, Bung, tentunya ya. 25-15, Wenda Wijaya sekarang mengatur serangan untuk Garuda Bandung. Hang Tua masih memimpin 10 angka. Iya, sedikit. Hampir ya, saja. Hampir, Bung, hampir. Belum. Galang, oh nggak ada yang bantu, Bung. Baik sekali, asis Wenda tadi. Betul, asis yang baik dari Wenda Wijaya untuk Galang Gunawan. Dewa, kita lihat Dewa. Dewa. Masih Dewa, steal dari Wenda, betul sekali. Iya. Iya, tayang ulang tadi. Iya, betul ya, Bung, ya? Sangat. Terlihat ya? Terlihat sekali. Ya. Free throw kembali untuk Fadlan Minallah. Cukup produktif, Bung, Fadlan. Percaya diri deh, membuka poinnya dengan 3 angka tadi. Ya, benar sekali. Pertama. Masing-masing sekarang agak imbang, Bung. Sudah mencetak 5 angka dan 5 angka. Iya. Dan perlu diwaspadai Fadlan ini, Bung. Iya, betul, betul. Yang bisa mengangkat tim tadi saat dan beberapa ya. Juga Uni Putih. Iya. Fadlan, free throw yang kedua, yang pertama berhasil. Sudah 7 poin dikoleksi oleh Fadlan.
Yang kedua masih berhasil. 2 dari 2 Bung ya. Ya. Kembali ke 10 angka margin antara Hang Tuah dan Garuda. Ya, Wenda. Falconi di sana. Wenas jaga oleh Sabto. Ya, oh ya benar Bung, semi zone Bung. Iya. Betul sekali. Ya. Oh, hilang strip. Ada strip Bung. Yayan Bung. Ah, hampir saja kehilangan bola, hampir. Hampir Bung. Ya, betul. Fadlan kembali Unu Putih. Unu Putih mengatur. Ups, ada sedikit dorongan dari Gunawan. Ah, oh. Salah pengertian Bung. Ada Dewa dan Ari Sabto Bung. Oh, Ari Sabto mengira bahwa dia akan terus menerobos ke dalam ya. Iya. Sayang turnover kembali. Kita lihat. Iya, betul sekali. Turnover untuk Hang Tuah. Masih memimpin 10 poin Bung kali iya, ini. Iya, iya. Tapi turnovernya sudah 8 Hang Tuah, sementara Bandung baru 4 Bung. Iya. Oh, maaf, baru 9. 8 dan 9 Bandung, Garuda Bandung yang lebih banyak turnovernya. Wow, tinggi sekali Bung. Blok baik sekali. Ada yang membox out Gunawan. Luftianus Gunawan. Ini pemain asal Satya Wacana, Bung. Pernah bermain untuk klub Sahabat Semarang. Ya. Satya pernah bermain di Satya Wacana. Iya. Oh, backdoor. Yayan, open chat. Baik sekali Yayan. Oh, terlalu tinggi, Bung. Terlalu tinggi, Bung. Yayan bilang di fouling tangannya. Wenda cepat ke depan. Difta. Oh, sikutnya, Bung. Oh, traveling justru. Traveling, Bung. Iya, sayang sekali. Sayang. Kita melihat bahwa elbunya masuk ternyata. Betul, betul. Kakinya sudah melangkah. Iya, iya. Terlebih dahulu dan traveling. Iya, Yayan masih komplain, Bung. Tangannya katanya diangkat ke atas tadi pada saat melakukan layup shoot. Iya. Agak aneh sih, Yayan layup bisa sejauh itu. Fridari sudah masuk, Bung. Fridaris akhirnya kembali, ini merupakan game yang kedua untuk Fridaris setelah 10 bulan absen. Membantu screen, Ari Sabto tengah, jab, kanan kiri, step back, Ari Sabto masih, still hampir hilang Bung, tinggal 5 detik. Fadlan, 3 point kedua Fadlan! Hampir Bung, hampir saja. Hampir masuk Bung. Hampir. Luar biasa Fadlan Bung. Ari Sabto menjaga Dana Wenas, masih. Ya, ada Fadlan membantu. Fake. Kembali Fadlan membantu di sana. Oh, masih ada. Oh, kembali. Oh, hampir Bung, hampir still. Falconi. Oh, terbuka lebar Falconi. Kembali 2 angka. Falconi paling subur nih, Bung. Iya, dan di situ juga Falconi melakukan titik yang sama ya. Iya, 2 poin lagi. 27-21 mendekat sekarang Garuda Bandung terhadap Hang Tuah Sumatera Selatan. Pick and roll dengan Fadlan. Berhasil Ari Sabto. Iya, Yayan. Ya, menunggu Aris. Oh, oh, Yayan. Aduh, belum berhasil, Bung. Hampir. Wow. Didangkah. Oh! Falconi. Slam dunk. 27-23. Lasiat, Bung, lasiat. Sayang tadi layup dari Andre Kayana, Bung. Iya, dan Difta memberi peluang jalan untuk melakukan slam dunk iya. Dari Falconi sangat iya, baik betul. Sekali. Betul sekali. Iya, 7 detik. Iya, betul sekali. Falling, ada grabbing, Bung. Tidak boleh. Free throw kembali. Iya. Kita lihat Bung dangnya, Bung, ulangannya, Bung. Oh, bukan tadi. Saya pikir replay-nya. Semua penonton pasti mau nunggu replay-nya dangnya coba. Benar sekali. Coba. Kita tunggu saja. Fadlan kembali di garis free throw. Oh, technical oh, sekarang ya, tambah. Barusan tadi terlihat di layar kaca. Iya, 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 iya. Ya. Victor Roaring, Bung, memprotes. Ini yang sayang tidak masuk, Bung, ya, tadi ya. Dan ini. Iya, ya, betul. Inilah, Bung. Iya, kita lihat. Ini tayangan ulang ya. Pemirsa IBL, Falconi one-handed dunk. Masih ada 4 detik, Bung. Masuk dua-duanya, masih punya 4 detik, Garuda. Ya, 4 detik cukup, Bung, buat lari ke depan. Siap, benar sekali. Fadlan dan masuk. Ini, Bung, dari bawah. One-handed. Muhammad Rizal Falconi. Mudah, Bung, buat Falconi, Bung.
197 tingginya. Ya, kami mau mengucapkan selamat datang kepada penonton. Ya, penonton IBL TV. Ya, sekarang satu free throw. Kapten siapa? Oh, Yayan pasti. Andri Ekayana. Sayang Bung, dua poin harusnya bisa 30 sekarang poinnya ya. Iya, sayang sekali. Dari tiga kali free throw. Time out, iya betul. Karena position masih yang tua ya, maaf. Position masih yang tua. Nah. Lord Stondi Raja mengambil kesempatan untuk 4 detik setengah. Akhir dari quarter yang kedua ini. 28-23, Hang Tua masih memimpin. Tidak terlalu jauh, hanya 5 poin saja. Benar sekali, dan Garuda tidak ingin ini berlama-lama sepertinya. Iya. Namun sayang Bung, harus kehilangan kesempatan untuk melakukan free throw. Karena free throw itu begitu penting Bung, walaupun di saat-saat yang terakhir gitu ya. Benar sekali. Untuk tetap menjaga margin yang pertama. Betul. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan diri. Dan ingat bahwa free throw tidak dijaga Bung. Betul sekali, waktu mati. Dan itu yang harus diambil kesempatan ya. Benar, ada fokus, lebih fokus untuk melakukan free throw dengan baik dan melakukan dengan cetak poin. Iya. Ya, ini replay yang tadi. Muhammad Rizal Fako nih, one handed jam. Hari Sabto terhalang oleh Divta ya. Iya, ini meskipun di ribble terus, saya tetap nonton ini, Bang. Karena seorang Fako ini tidak... seorang Divta tidak meminta bola untuk mencetak poin karena dia sudah di depan, tapi dia memberikan jalan untuk Falcon melakukan slam dunk. Oke, kita kembali ke lapangan. Andre Kayana, kita lihat 4 detik, 31 detik, 4,5 detik maksud saya. Oh, hampir Bung, sendiri saja. 3 poin langsung. Belum berhasil. Itulah akhir dari kuarter yang kedua. Antara Hang Tua Sumatera Selatan dan Garuda Bandung. 28 untuk Hang Tua, 20 untuk Hang Tua dan 23 untuk Garuda Bandung. Kita istirahat sejenak. Kita biarkan yang lewat berikut ini.
Ada jiwa reporter dalam diri kita. Kayak Ed Hezalwe, reporter cuaca yang nyelam. The real energy drink. Oke, masih di IBL seri kedua Kota Malang dari Gor Bima Sakti. Ini merupakan hari yang ketiga. Anda menyaksikan game yang kedua di hari ini. Antara Hang Tua melawan Garuda Bandung. Skor sementara 28-23. Ada sedikit catatan dari Bung JJ mungkin, Bung. Dua-dua sama melakukan rebound yang baik ya. Iya, benar sekali. 18 rebound sudah mereka kumpulkan. Iya. Secara merata. Turnovers dari Hang Tua ada 9 dan 7 maksudnya. Dan 11 ya 11 dari Garuda yang perlu diketahui bahwa harus menurunkan turnovers. Yeah, karena kita tahu bahwa turnover tadi bisa dicetak poin oleh lawan baik dari Hang Tua juga Garuda. Ya. Yeah. Ya, saat lagi kita akan menyaksikan kuarter yang ketiga di pertandingan yang kedua di hari Minggu. Ya, kita masih menunggu. Garuda point from turnover 8, sedangkan ya. Hang Tua ada 6. Oke, okay. Baiklah, back in the game. Warna putih dijaga oleh Wenda Wijaya. Ya, Warna Putih masih mengatur sana serangan. Ekayana, Mejoni bermain sekarang. Jika oleh Difta, ya masih Ekayana. Oh, Lopez. Ah, sayang, Bung.
Sayang sekali Fadlan tidak bisa menguasai bola, passing passingan bola dari Yayan. Ya, passing yang tidak dikira-kira, Bung. Iya, betul. Ya, Muda Putih menjaga Wenda, pick and roll, Wenda. Passing keluar, Sigit Harun. Oh, passing yang bagus pada Falconi. Ada Sigit Harun kembali, offensive rebound Sigit Harun. 25-28, semakin seru pertandingan antara Hang Tuah Sumatera Selatan melawan Garuda Bandung. Iya. Bentar, mau 3 poin saja, Bung. Iya, hanya 3 poin, dekat. Wow. Oh. Iya, ada strip dari Difta. Space-nya yang terlalu dekat antara Mejoni dan Muna Putih ya. Iya. Ya. Pick and roll. Dan Fadlan, oh hilang bolanya. Ya, berhenti di sana. Ada Falconi, turnover kembali, Hang Tuah. Open shot, 3 angka. Belum berhasil, ada Galang, Bung, ada Galang. Yayan, falling yang ketiga kah Yayan? Iya betul, falling yang ketiga untuk Andre Ekayana. Iya, sangat disesali tadi. Iya betul sekali, karena bolanya tuh mengarahnya ke ini ya, ke Galang terus bolanya. Ya. Bukan Galang yang nyari bola, bola yang nyari Galang sepertinya nih. Sudah 2 poin di quarter ini, Garuda. Wow, oh. Hang time. Hang time dari Difta. Meningkatkan skor 28-27 sekarang. Hanya 1 poin saja, Bung. Ini sangat menarik. Iya. Untuk para pemirsa harus segera siapkan apapun di sampingnya biar tidak berpindah, Bung. Kembali turnover. Kembali turnover, Bung. Kembali turnover. Wow, baik sekali tadi. Oh, sayang sekali. Passing yang salah, terburu-buru Falconi. Ya. Ini turnover yang kedua untuk Hang Tuah, Bung. Sayang sekali tadi Falconi harusnya memanfaatkan dengan baik dan transisi dari Hang Tuah cukup lambat tadi. Betul sekali. Ya, kembali Muna Putih. Oops. Apa yang terjadi di Hang Tuah kali ini, Bung? Another turnover. Another turnover Hang Tuah. Turnover yang ketiga di quarter yang ketiga. 28-27. Ya, sama-sama turnover. Betul, Bung. Ini kekalahan kemarin antara Hang Tuah dengan Satya Wacana juga karena turnover, Bung. Iya, benar. Turnovernya di saat penting pula. Kita lihat nanti, Bung. Sigit. Masih Sigit. Sigit pada Galang, end off tidak jadi. Enok pada Difta. Difta mencari ruang, Difta. Difta mencari ruang. Falconi. Falconi 2 angka. Baik sekali. Untuk pertama kali Garuda sekarang memimpin atas Hang Tuah Sumsel. Ya. Hasil dari 3 turnover yang dilakukan oleh Hang Tuah. Kembali turnover. Kembali turnover, Bung. Turnover yang keempat. Ya. Di quarter yang ketiga. Di awal-awal menit harusnya tidak melakukan turnover. Iya, ada strip dari Wenda ya. Ada strip dari Wenda. Sudah 4 kali turnover, Hang Tuah. Oh, baik sekali, Bung. Baik sekali. Langsung time out, Coach Tondi, Bung. Ya, dan Galang tadi... positioning baik sekali dan positioning ya, Bung ya. Benar sekali. saat lawan turnover dimanfaatkan dengan baik. Iya, cepat sekali sekarang Garuda memimpin 31-28. Berhasil menambah berapa angka dia? 6 poin. Dengan cepat. Di mengawali kuarter yang ketiga, awal yang baik buat tim Garuda Bandung. Anda masih menyaksikan IBL 2016 seri yang kedua dari Kota Malang. Anda menyaksikan melalui IBL TV yang ada di YouTube. Dan kami kembali menginformasikan. Jangan lupa setelah ini Anda bisa menyaksikan big match antara JNE Bandung Utama berhadapan dengan Satria Muda Pertamina. Anda bisa menyaksikan melalui RTV ataupun IBL TV.
Ya, kita back in the game. 28 untuk Hang Tuah sekarang. Garuda 31. Ya, di quarter 1. Sudah 8 poin, Bung. Maaf, ya, sudah 8 poin. 8-0, Bung. 8-0. Ya. Akibat ya, dari 4 kali turnover ya, benar di sekali. Quarter ini. 20-10 di quarter 1 dan Hang Tuah hanya 8. Sedangkan Garuda 13. Nah, ini yang harus diperbaiki kembali oleh Hang Tuah, Bung. Nah, di quarter ketiga mereka tertinggal 8 poin. Dan unggul kali ini Garuda. Ya. Januar Kuntara. Mejoni membantu di sana. Patikawa. Januar. Yayan. Defense yang baik dari Garuda. Ya, saya melihat bahwa Galang, Bung, melakukan show yang baik dan terjadilah trap di sana akhirnya melakukan hampir turnovers dan ternyata benar-benar turnover. Iya, karena catak sudah habis ya. Ya. Turnover kelima. Yayan, ngatur serangan Yayan. Januar Kuntara di sana, Mejoni. Mejoni, two shot, Mejoni. Akhirnya menambah angka 30-31, Bung. Januar, menjaga Wenda, Januar. Masih Wenda. Wenda. Belum berhasil. Begitu hasil Galang di sana, Bung. Iya. Nggak ada yang membox out, lihat. Tidak ada yang membox out sama sekali. Tidak ada yang membox out sama sekali. Ya, begitu leluasa Galang untuk mengambil bola. Saya mau lihat statistik rebound dari Galang, Bung. Difta Pratama. Sudah 7 rebound. Difta 2 angka ya. Sayang sekali kurang mundur sedikit bisa 3 point, Bung. Iya, long 2. Andre Kayana, Patikawa ada di sana. Ya, Januar. Januar. Hampir saja Wenda. Ya. Oh. Kembali Galang rebound. Rebound yang ke-9, Bung. Tidak perlu di falling sepertinya, Bung. Sebenarnya Patikawa bisa memblok usaha layup dari Difta. Kita lihat tayangan ulangnya. Iya. Iya, terus sekali. Free throw Difta 33-30. Berhasil 34-30. Kembali Januar, mengatur serangan untuk Hang Tuah, Sumatera Selatan. Tony Sugiarto pada Januar. Oh, bagus long. Sayang sekali. Sayang sekali Mejoni tidak bisa menyelesaikan. Tembakan 2 melalui bank shot. Januar kembali menjaga Wenda, steal. Oh, tangan ternyata Hang Tuah tim foul. Hang Tuah tim foul, masih 5 menit, sudah tim foul, sisa masih 5 menit, Bung. Masih panjang. 30-35. Ya, terlihat di tayangan ulang sangat jelas sekali. Ya, jelas sekali. Tangan Januar tadi. Another long two.
Sekarang Tony Sugiharto yang falling terhadap Galang. Galang langsung ke garis free throw. Yang itu harusnya lebih lebih sabar lagi untuk melakukan defense karena mereka tertinggal. Galang, free throw yang pertama. Belum berhasil. Sayang sekali. Iya, betul. Harusnya mencetak poin untuk meninggalkan margin dari Hang Tua, Bung. Betul, mengembalikan momentum sekarang, Bung. Benar sekali. Sudah terlihat sekali sekarang. 30-35, baru Mejoni mencetak angka selama 5 menit di kuarter ketiga. Oh, posisi kaki yang salah. Iya, masuk ke garis putih ya. Iya. Sayang harus dianulir, padahal masuk barusan, Bung. Malah ya. Justru nggak masuk sekarang. Oh, dapat lagi. Dapat lagi Galang, Bung. Falconi. Falconi kembali. Baik sekali. Tidak berhasil free throw. Masih ada offensive rebound dari Galang. Ya, Mejoni. Silakan Sigit Harun, Mejoni. Terkena tangan dari Sigit. Iya, kembali Sigit Harun. Turnover kembali, Hang Tua. Turnover ke-6 di kuarter ini. Oh. Sigit Harun, backdoor. Terkena kaki. Ya, passing ke dari Falconi saya kira tadi langsung ke Sigit, Bung. Ternyata ya. Ke Galang. Betul sekali. Benavenas sudah bersiap. Ya, dan harus memasukkan Fadlan. Menggantikan Difta. Fadlan juga kembali masuk. Ya, harus karena Fadlan yang mampu tadi untuk membalikkan keadaan. Ya, Galang tadi Fadlan yang bisa mencetak 3 point dan kemudian mendapatkan foul, beberapa foul itu yang harus dilihat lagi. Falconi, Sigit, Galang, sayang defensive rebound Januar. Andre Gayana, Ari Sabto, Januar dapat diintersep tadi oleh Galang. Cepat sekali ke depan, Sigit. Baik sekali. Asis dari Wenda Wijaya. Januar. Fadlan. Dijaga oleh Sigit. Masih Fadlan. Ari Sabto. Block shoot tadi, Wenda baik sekali cepat ke depan. Daniel Wenas dijaga oleh Yayan, gagal kali ini. Defensive rebound Ari Sabto. Ya, foul terjadi. Substitution. Ya, Januar digantikan oleh Nu Putih dan Wenda Wijaya digantikan oleh Freddy. Sugiharto, Fadlan. Ya, nomor 10 Freddy tadi melakukan foul. Ini masih dikuasai pemain-pemain dari Hang Tua. 30-39 masih unggul Garuda kali ini. Sugiharto.
Ya, tayangan ulang bahwa pas tadi. Masih Hang Tuah. Ofensif. Ya, sayang sekali. Turnover ke 8, Bung. Sayang sekali. Satu quarter bukannya nambah angka, malah justru nambah turnover. Ya, full court kali ini. Freddy. Masih ada Freddy. Galang. Daniel Wenas. Defensive rebound, Fadlan. Ini Putih cepat sekali ke depan. Atau Pons, ya. Ini tayang ulangnya. Sigit tadi dengan Uni Putih. Ya, dengan cepat turnover dari Hang Tuah sudah menambah sekarang menjadi 17 turnovers. Berbanding terbalik sekarang dengan Garuda, Garuda baru 13 ya, turnovers. Sayang sekali harus di minimalis lagi. Ya, dan point of turnoversnya 18 poin. Garuda sudah berhasil membuat point of turnovers. Ya, kali ini masih unggul 39-30 sedangkan Hang Tuah team foul. Ya. Ya, Frida Aris sekarang menggantikan Sugiharto. Intercept, baik sekali Galang. Sigit. Another turnovers. Offensive foul. Ya. Ya, Sigit langsung diganti oleh Divta Pratama. Defense yang baik dari Andre Kayana. Sekarang Unu Putih kembali mengatur serangan. Baiklah, Unu Putih. Ya. 2 menit, Fadlan. Bung. Ya, backdoor. Wow, sayang. Belum berhasil. Kembali belum berhasil Andre Kayana. Reverse layup. Cantik sekali, namun sayang belum berhasil. Ya. Ya, inbound sekarang. Ari Sabto di sana. Fadlan. Fidaris. Bunuh Putih. Oh, double sekarang. Kembali turnovers. Sayang sekali. Kembali turnovers. Di 2 menit terakhir, 2 menit terakhir. Sama-sama melakukan turnovers. Skor sangat rendah sekali di kuarter ini, Bung. Ya. Belum bertambah banyak. Hang Tuah baru menambah 2 poin. Selama 8 menit bermain, baru 2 poin, 8 menit bermain. Benar sekali, juga field goal yang kurang baik, Bung. Iya, tentunya. Gimana mau field goal, Bung? Turnover terus. Gak mungkin ya. Field goal. Andre Kayana. Masih belum berhasil. Akhirnya ada attempt dari Hang Tuah. Akhirnya. Kembali lagi, offensive Bung. Foul, baik Yayan. Baik sekali Yayan. Kembali Yayan, offensive foul kedua yang baik dari Yayan. Ini bukan perang angka, Bung, di quarter ini. Perang turnovers nih. Ya, benar sekali. Harusnya lebih tenang kembali, lebih safe kembali untuk melakukan attack. Tapi yang terjadi adalah turnovers dari kedua tim. Ya, Ari Sabto dengan Dikano Orlando, Orlando Uni Putih. Iya, ada Aris, Ari Sabto di sana. Yayan, minta bola, dikawal oleh Freddy. Iya, masih ada Fadlan. Fadlan di sana, luar. Yayan yang kosong, tidak dipassing. Unu Putih, Unu Putih. Masih Unu Putih. Two shot Unu Putih, step back. Belum berhasil. Paling tidak ada attempt, Bung. Iya. Tidak turnover ya. Iya, benar sekali. Ada percobaan untuk Gagal. Penjagaan. Masih gagal. Betul, penjagaan ada yang Fadlan baik. Fadlan tadi. Penjagaan yang baik dari Fadlan. Mengangkat hands up dua tangan. Yayan.
Masih Bunda Putih. Iya. Fadlan minta bola sekarang. Iya. Andelan, Bung. Belum berhasil masih juga, Bu. Masih belum berhasil. Gak apa-apa, yang penting ada attempt, Bung. Iya. Daripada gak ada turnover terus. Iya, 36, Bung, Lasyat. Field goal mereka. Iya, betul, jelek sekali. Lasyat. Lasyat. Dipta. Oh, traveling. Iya, traveling. Betul iya. Sekali. Terlihat jelas. Skor berhenti di 30-39 sebenarnya. Betul. Dan Hang Tua hanya mencetak 2 poin. 2 poin dan mungkin 9 turnovers. Iya, dan hanya 7 detik. Sedangkan Garuda naik dari 13 ke 16. Iya. Falling, ya free throw. Akhirnya bisa ada kemungkinan menambah angka tim Hang Tua Sumsel melalui garis free throw. Ya, menurun, Bung, dari 28 kemudian hanya 2. Betul. Semakin menurun. Warna Nunu Putih. Kita lihat bisa menambah angka apa tidak. Berhasil. Ya. Akhirnya, Bung. Akhirnya setelah beberapa menit. Iya, bayangkan saja di kuarter ini Garuda 16 poin dan Hang Tua hanya 3. Grafik yang terbalik ya, Bung, ya. Benar sekali dibandingkan dengan Garuda. Ya. Gagal. Wah. Ya, inilah akhir dari kuarter yang ketiga, 31-39. Sekarang Garuda kembali unggul. Berbalik unggul maksud saya. Ya. 8 poin atas Hang Tua Sumatera Selatan. Kita akan lihat siapa yang akan bisa menangi pertandingan di hari kedua ini untuk kedua tim. Karena kedua tim belum meraih kemenangan selama seri yang kedua di Kota Malang ini. Dan Anda masih menyaksikan secara live melalui IBL TV. Don't go anywhere, we'll be right back. Lapangan Wenda Wijaya sekarang memegang bola dikawal oleh Orlando Putih. Iya, 17 detik. Hampir turnover Garuda Bandung. Wenda. Galang, two shot, Galang. Tidak ada block shot sama sekali. End point. Tidak jadi poin. Fadlan falling. Fadlan falling yang ketiga. Sayang sekali bolanya menggelinding keluar. Iya, in and out. Dipta
gagal free throw. 31-39 memasuki kuarter yang keempat, low scoring game. Pertandingan antara Hang Tuah Sumatera Selatan berhadapan dengan Garuda. Oh, kembali gagal. Diftah kembali gagal. Unduk putih cepat ke depan. Crossover. Oh, and one. Unduk putih kembali memperlihatkan kecepatannya. 33-39. Iya, Bung. Ya. Crossover, Bung. Iya. Betul sekali, kontrol yang bagus, Bung. 3 point play kah? Masuk. Ya. Full court press dari Hang Tuah. 34-39, semakin menarik, Bung. Ya, Daniel Wenas foul trouble juga. Daniel Wenas juga 4 ya. Ups, ya. Sedikit dorongan dari Wenda. Iya, hampir falling. Ya, show yang baik. Terhalang. Bagus sekali, Unu Putih. Iya, bagus sekali defense dari Fadlan ya, Bung. Iya, benar sekali Fadlan. Yang menghalangi entry pass. Bentar, dari Galang tadi ya. Iya, betul sekali. Passing tadi dari Galang. Wenas. Ditarik keluar, Bung. Foul trouble 4 dia, Bung. Ya. Sigit Harun masuk. Tunggu, Wenda. Masih Wenda. Oh, kembali. Lagi-lagi, Bung, Fadlan. Iya, betul. Tangan dari Fadlan. Oh, Aris. Iya, calling Difta. Terhadap Mejoni. Sekarang gantian, Bung. Garuda sekarang yang turnover. Ya, strategi apa yang diterapkan tadi setelah rehat di antara kuarter 3 dan 4. Kebalikan nih. 34-39. Beda 5 poin. Garuda masih unggul sementara di kuarter yang keempat. Hang Tuah Sumsel dengan Garuda Bandung. Mejoni, Hari Sabto, baseline, kick out keluar. Mejoni, 3 point. Mejoni belum berhasil. Belum lepas. Berhasil. Aris, Bung. Masih ada Aris. Jambol di sana. Hasil yang baik dari Frida Aris. Saya melihat Wenda sangat sangat cepat sekali untuk mengambil bola dan ya ini dia. Ya, hasil yang baik, Bung. Hampir saja. Begitu hasil pemain-pemain Garuda maupun Hang Tuah, Bung ya. Ya. Ya, sementara lantai dibersihkan. Ini merupakan pertandingan yang kedua di hari yang ketiga. Rangkaian seri yang kedua, IBL 2016. Ini seri Malang, Anda menyaksikan dari Gor Bima Sakti Nikostil Malang tentunya. Dan acara IBL ini disponsori oleh Simpati Telkomsel, RTV, Krating Daeng, Molten, RON 88, Air Mineral. Ya, saat lagi kita akan lanjutkan. Mejoni sudah bersiap di inbound. Oops, ada sedikit tarikan. Oh, passing yang kurang tepat. Sayang, Bung. Iya, pastikan tepat. Karena Hari Sabto belum siap, Bung. Posisinya belum siap untuk dipassing. Benar sekali. Dia masih berusaha struggle untuk keluar dari penjagaan Sigit. Belum balance orangnya. Ya, kembali Wenda diikuti oleh Unu Putih. Cepat sekali Wenda ke dalam. Kick out keluar. Ada Difta. Penjagaan yang baik. Ya, Difta. Masih Difta. Ke dalam. Ada Wenda. Hilang lagi kembali. Turnover kembali. Mejoni sekarang dari sisi kanan. Unu Putih. Pick and roll Unu Putih dengan Frida. Frida kosong. Unu Putih. Kosong. Oh, hasil kembali Frida Aris. Ya. Tidak ada yang membantu Unu Putih saat melakukan draft tadi. Garuda mengambil time out di quarter yang keempat. Ini merupakan time out yang pertama di second half untuk Garuda Bandung. Coach Ito harus mengambil time out. Ya, silih berganti sekarang. Sementara Garuda unggul 5 angka. Laporan pandangan mata, sekarang para penonton sudah mulai memenuhi Gor Bima Sakti Nikostil. Karena setelah game ini ada game yang patut tidak boleh dilewatkan. Ya, benar sekali. Antara JNE Bandung Utama berhadapan dengan Satria Muda Pertamina.
Dan big match yang kedua lebih luar biasa lagi. Benar, Aspak Jakarta melawan Pelita Jaya. M88 Aspak berhadapan dengan Pelita Jaya. Kedua tim merupakan kedua tim adalah yang mempunyai ranking tinggi dalam segi efisiensi. Benar sekali. Efisiensi, Bung. Semuanya di atas 100. Ya, bakalan benar-benar rame. Seru. Betul, rame. Betul, betul. Jadi jangan lewatkan. Jangan beranjak dari layar kaca RTV Anda. Ingat, jam 17 dan jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga kembali ingin mengingatkan Anda bahwa setiap hari akan ada tayangan ulang mulai hari Senin hingga hari Jumat di RTV jam 23 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, sudah bersiap-siap kedua tim di lapangan. Bola ya. Untuk Garuda sekarang. Garuda belum press. Mencetak poin sama sekali, Bung. Belum, masih 39, ya, Bung. 3-0, ya. Jadi Coach Cito harus mengambil time out sepertinya itu yang menjadi alasan Coach Cito. Iya, betul sekali. Betul sekali, masih Wenda, hand off pada Sigit, Sigit. Dalam Sigit, oh. Oh, Fadlan katanya yang calling, Bung. Ada benturan, ya. Padahal Fadlan sudah lompat secara vertikal ya, kita lihat. Iya, sudah vertikal padahal. Tapi ada benturan mungkin pada saat rilis bola tuh. Jadi wasit harus call. Fadlan masih mempertanyakan. Yayan, bersiap-siap. Yayan. Sigit Harun, belum mencetak angka, Bung. Sayang sekali. Belum berhasil, Bung. Tadi ya. Tadi Difta miss ya, free throw ya Difta ya. Tadi ya. Sekarang gantian. Fadlan for trouble. Fadlan 4. Sayang sekali. Iya. Sangat dibutuhkan peran Fadlan di tim ini untuk defense, Bung, tentunya ya. Ya. Sigit Harun. Yang kedua. Belum berhasil juga, Bung. Oh, Falconi. Komunikasi yang kurang tepat antara Freddy Aris dan Fadlan. Iya, benar sekali. Sigit. Kick out keluar. Falconi, ada fouling dari Mejoni. Cepat sekali Sigit tadi. Iya, sayang. Box out yang kurang baik. Ya. Komunikasinya lihat. Mejoni hanya berhasil mengenai tangan Falconi. Falconi, kita lihat kembali. Ini merupakan free throw, kesempatan free throw yang ketiga dari tim Garuda. Setelah tadi gagal Difta, gagal lagi Sigit. Kita lihat Muhammad Rizal Falconi. Biasanya bagus, Bung, Falconi. Ya. Biasanya nih, kita lihat. Falconi, betul sekali. Nothing but net. Akhirnya menambah angka. 40-34, 7 menit, 42 detik tersisa. Catatan dari game yang sebelumnya antara Ang Tua menghadapi Garuda, mereka kalah di kuarter keempat di benar sekali. The menit-menit terakhir. Nah, itu dia yang harus diperbaiki, Bung. Ya. Berhasil. Berhasil kali ini. Dua dari dua. 34-41. 6 angka. Oh maaf, 7 angka ya. Ya. Backdoor, tidak. Ari Sabto dijaga oleh Falconi. Mejoni di sana bermain pick and roll dengan Mejoni, 3 point saja langsung. Belum berhasil. Falling justru Fidaris. Team foul. Hang Tua masih 7 menit sudah team foul, Bung. Kurang diuntungkan, Bung, posisi Hang Tua kalau seperti ini. Aris diganti oleh Steven Patikawa. Kembali full court trap masih dari tim Hang Tua. Wenda. Iya, Wenda, masih Wenda, masih Wenda. Ada switch kah? Kick out keluar. Falconi, 2 angka. Short, belum berhasil. Uno Putih, cepat ke depan Uno Putih. Masih Uno Putih, Uno Putih. Iya, mencari-cari. Steven Patikawa ada di sana. Yayan ada di sana juga. Pick and roll Yayan. Yayan. Kick out. Hampir kehilangan bola. Uno Putih. Uno Putih. Three point Uno Putih. Belum berhasil. Patikawa. Patikawa. Oh, gagal justru jatuh ke tangan Wenda. Oh. Wenda Wijaya. Cantik sekali, Bung. Wenda Wijaya. 34-43.
menambah margin menjadi 9 angka. Pick and roll sekarang, Mejoni. Ya, Patikawa dengan Ari Sabto. Ari Sabto attacking the basket. Tidak ada call foul di sana. Cepat ke depan, Sigit Harun. One on one ya dengan Patikawa. Oh, baik sekali. Kembali. Falling Bung, ternyata galang Bung. Kita lihat galang fallingnya terhadap Yayan. Iya. Iya, galang sayang sekali. Oh, mendorong Bung. Galang mendorong ya, Yayan. Menol Yayan. 34-43 sisa. Tapi sangat sisalkan lagi Sigit tadi Bung. Iya betul, dua kali Sigit Bung. dengan gerakan yang memutarnya tadi harusnya iya. Dia mencetak poin dengan baik. Iya, sayang sekali. Mejoni, rapat sekali Mejoni. Ada Ari Sabto kembali. Oh, blok. Masih ada Patikawa. Iya, belum kena ring Bung, harus menembak, betul sekali. Warna putih, ada Ari Sabto. Sayang sekali. Kaki. Tidak ada call. Block. And point. Fall in. Sangat kuat sekali Sigit Bung. Iya betul sekali. 34 sekarang menambah angka Garuda 45. Ada pergantian lagi sekarang. Fadlan kembali harus masuk Bung. Iya. Untuk mengawali defense. Dan Andre Kayana Bung juga tim foul kali ini. Foul trouble maksudnya Bung? Ya, foul trouble. Dan Hang Tua tim foul. Iya. Garuda belum tim foul. Anda masih menyaksikan quarter yang keempat. Pertandingan antara Hang Tua Sumatera Selatan berhadapan dengan Garuda Bandung. Sigit Harun kembali ke garis free throw. Berhasil kali ini. 3 point play. 34-46, 12 angka. 5,5 menit. Ya, sekarang Falconi. Strip yang baik dari Wenda. Ya, belum berhasil. Masih ada Unu Putih di sini. Unu Putih. Belum berhasil Unu Putih. Ya. Tidak melihat targetnya Bung, sayang Bung. Ya, Januar langsung dipersiapkan. Iya, betul sekali. 5 menit. Oh, kosong sekali Bung. Tidak ada penjagaan sama sekali. Time out. Tidak ada help defense sama sekali. Iya. Time out langsung Bung, Hang Tua 34-48, 14 poin sekarang. Garuda meninggalkan Hang Tua Sumatera Selatan. Ya, saat ini di kuarter 4 belum berhasil sepertinya dari Hang Tua kali ini. Karena tim Hang Tua hanya passing bola di luar Bung, tidak ada yang attacking the basket. That's the problem. Iya. Hanya passing, tapi tidak ada attacking the basket. Sayang sekali Hang Tua dari keunggulan yang kuarter pertama yang sangat baik sampai kuarter kedua. Iya, namun sekali. Harus berbalik di kuarter ketiga hanya mencetak 3 angka. Sekarang Garuda berbalik unggul dengan nyaman. Falconi sudah mencetak paling tertinggi di timnya kali ini 15 dan Fadlan hanya 9. Kemudian Galang Gunawan 11 rebounds. Rebound ya Bung ya. Iya. Kemudian Wenda Wijaya Bung, 6 assist ini yang sangat menguntungkan dari Hang Tua kali ini. Betul. 6 assist bisa jadi 12 poin ataupun lebih. Benar sekali. Januar Kuntara sudah masuk. Dan steal terbanyak dari Garuda adalah Galang Bung. Iya. Seorang big man yang mampu mengintercept sepertinya. Yayan bermain sekarang dengan Sigit.
Ya, Difta. Oh, sikit terkena. Sikut ya. Dari Fadlan sepertinya. Falling. Menempatkan Garuda ke posisi tim foul. Ya, coach itu sedang mencoba pemain baru bernomor 21. Atas nama Muhammad Nur El Islami. Yayan, free throw yang pertama. Berhasil menambah angka di quarter ini. Hang Tua baru 4 poin, sedangkan Garuda sudah 9 poin. Jadi 20 poin Hang Tua kuarter pertama, 8 poin, 3 poin di kuarter ketiga, dan sekarang baru 3 poin lagi di kuarter yang keempat. 4 poin, maaf. Yayan berhasil. 36, 46, 12 poin berjarak. Kita lihat. Ada salah pergantian pemain. Ya, belum saatnya diganti ternyata, telat untuk menundukkan Sigit di tempat pergantian. Ya. Wenda, kembali. Wenda, jagali Januar. Wenda. Dan emang ganti Difta, bukan, karena Difta sudah full ya, trouble. Iya, betul sekali. Masih Januar. Januar menggiring ke kiri. Wenda Wijaya. Wenda Wijaya, Bung. Baik sekali, Bung. Layup shoot yang baik sekali dari Wenda. Kembali menjaga jarak. 14 angka. Pick and roll sekarang Yayan. Oh, hampir, Bung. Hampir. Mejoni, 2 poin. 38-50, kembali ke 12 poin. Ya, Falconi sekarang membantu di sana. Ya, betul sekali. Lukor press, Bung. Iya, Difta. Difta. Oh, terlalu jauh Fadlan dengan galang. Baik sekali. Kick keluar. Ada Falconi di sana. Ya, Bali pressure dari Januar terhadap Wenda. Bali pressure. Oh. 3 point. Berhasil kali ini Difta. 3 point yang penting itu, Bung. Iya. Penting sekali 3 point itu di quarter ini. Menjauhkan margin, Bung. Betul. 15 poin sekarang. And one. Melewati 1, 2, 3 pemain, Bung. Iya, itu dia. Bolanya sangat safe, Bung, untuk saat drive. Betul sekali, itulah Andre Kayana. Difta harus keluar digantikan oleh Sigit. Padahal baru mencetak 3 poin. 40-53, Yayan free throw lagi. Kembali berhasil Yayan, kembali berjarak 12. Dene Wenas. Langsung diganti Muhammad Nur. Yayan, jaga Daniel Wenas. Sigit, jaga oleh Mejoni. Masih Sigit. Iya, turnover Sigit. Wow, oh, belum hilang, Bung. Iya. Iya, itu dia. Di tayangan ulang sangat terlihat sekali. Januar mendorong Wenda Wijaya. Benar. 41-53 membawa Wenda ke garis free throw kembali. 2 menit 45 detik. Sekitar 20 menit menjelang live on air di RTV. Antara JND Bandung Utama melawan Satria Muda Pertamina. Gagal free throw dari Wenda. Uh.
Wenda, free throw yang kedua. Ya, penonton kembali menyesaki. Misi, ya berhasil free throw yang kedua. 1 dari 2, 41-54, 14 poin kembali berjarak. 2 menit 45 detik. Januar, masih Januar. Tegalang di sana. Oh, baseline. Mejoni, fake. 2 angka Mejoni. Oh, baik sekali Mejoni. 43-54. 11 angka ya hanya. Iya. Iya, 11 angka. 2 menit. Wenda cepat ke depan. Wenda cepat ke depan. Passing ke Daniel Wenas. Balkoni di atas sana. Tadi kawat terjatuh pun tadi. Iya. Untung tidak terjatuh. Oh, traveling. Steal. Kayana steal. Januar. Januar berhasil. 44-54. Iya. 45-54. Maaf, 9 poin sekarang. Balkoni. Iya, steal. Hampir. Steal. Patikawa. Patikawa, baik sekali. Patikawa. Good hustle, Patikawa. Good job. 47-54. 1 menit 45. Belum selesai, Bung. Belum selesai. Ya. Langsung 7 angka. Wow. Defense, Bung. It's all about defense. Ya. It's all about defense. Dan memaksa untuk timeout ke Cito. Yes. Mengambil timeout yang kedua di second half. Seru sekali. Ya, ini adalah tayangan ulangnya. Wenda, ini layup yang bagus dari Wenda. Mejoni. 2 points. Ya. Baik sekali pergerakan dari Mejoni. Merupakan pergerakan andalan dari Mejoni itu. Ya, 2 point Mejoni sangat bagus sekali tadi. Iya, dari pinggir tadi hampir kayak udah tidak sejajar dengan ring ya. Patikawa, layup shoot. 47-54. Berimbang, Bung. Skornya hampir 16 poin sekarang Hang Tuah. Ngebut, Bung. Ya, benar sekali. Hang Tuah 16 poin, 15 poin dari Garuda di quarter ini. Kita akan lihat apabila defense dari Hang Tuah tanpa fouling, Bung, bisa membuat turnover kembali. Membuka kesempatan untuk bisa mendekati Garuda. Ya, 1 menit masih mampu untuk mengejar ketertinggalan. Ya, masih lama, Bung. Ya. Terus sekali. Garuda bila ingin menang harus mengurangi turnover yang baru saja terjadi. Hampir steal ya. Dari Januar, hampir steal. Pick and roll, pick and roll, pick and roll. Show yang baik. Iya, lari. Masih Wenda. Oh, hampir hilang. Hilang steal lagi, Bung. Ya. Yayan, kembali steal, Yayan. Yayan, harus masuk, Bung. Yayan, Bung. Oh, kembali di steal sekarang oleh Wenas. Kembali di steal oleh Wenas. Sayang sekali Yayan terburu-buru. Seharusnya tidak harus terburu-buru, Bung. Sayang defense yang baik. Oh, hampir. Hampir kembali di steal. Galang, di atas Galang. Wenda Wijaya. Masih mengulur-ngulur waktu saja, Wenda. In and out, Galang kick out. Wenas 3 angka. Belum berhasil, under 1 minute, Bung. Under 1 minute. Yayan sekarang memegang bola, under 1 minute. Hampir kehilangan bola kembali. Yayan, 3 angka Yayan. Ah, belum berhasil, Bung. Patikawa tidak berhasil mendapatkan bola. Sigit, 40 second. Dan Wenas. Oh, defense yang baik, defense Bung. Defense baik sekali. Baik. 30 detik, Bung. Harus 3 point, Bung. Harus 3 point ini. Pick and roll. Mejoni. Mejoni. 3 point. Iya. Yeah. Masuk, Bung. Mejoni 3 point. Pergantian pemain, Bung. 50-54. 23 detik, Bung. Harus press. 50-54, Bung. 50-54. Harus full court press. Kita lihat. 23 detik. 23 detik. Ya. Ya, Wenas dijaga. Oh, falling Wenas. Siapa yang falling? Oh, Januar, Bung, Januar yang terkena falling sekarang. Ya, ini dia. Ya, mengamati pergerakan tadi. Iya, betul. Tangan kirinya. Betul. Tangan kirinya masuk ya. Iya, benar sekali. Harusnya jangan. Sayang sekali Daniel Wenas harus mencetak angka melalui free throw.
Kalau ini dua masuk, saya percaya Coach Sondi akan time out. Wenas gagal. Sayang sekali. Sayang sekali. Masih two possession, Bung. Belum habis pertandingan ini, Bung. Iya, benar sekali. Masih two possession. ...50-54. Daniel Wenas yang kedua. Berhasil. Ya, betul. Time out, Bung. 55-50. 20 detik tersisa. Mejoni lagi enak, Bung, nembak, Bung. Iya, benar sekali. Kayaknya targetnya kalau nggak Mejoni adalah Yayan. Ya, ya Mejoni sudah menemukan ritmenya ya. Iya, benar sekali. Sudah 9 poin langsung, Bung. Dengan dijaga oleh dua orang betul, tadi, Bung. Betul, 3 point shot. Melakukan 3 point, benar sekali. Di saat-saat sulit. Atau jangan-jangan dia emang harus sulit nembaknya, Bung. Gak bisa yang enak, gampang-gampang gak bisa. Benar sekali tadi ya, di daerah baseline juga dia melakukan 2 point dan itu sangat susah karena ada papan di situ yang untuk menghalangi dia. Dan Mejoni melakukan dengan baik. Iya, 20 detik. 20 detik menjelang akhir dari kuarter yang keempat. Yang tua pasti melakukan pattern untuk pola untuk melakukan tembakan 3 point ataupun hanya ataupun 2 point, tapi cari 2 point yang cepat sih, Bung. Benar sekali, dan Garuda hanya untuk mengingatkan sepertinya seperti itu. Bahwa ini adalah 21 detik terakhir. Jadi yeah, harus benar-benar yeah. Nah, sama-sama tim foul kali ini. Betul sekali, kita lihat, Bung, belum selesai dramanya, Bung, di sini. Pick, Anwar, Mejoni yang keluar. Pick di atas, Mejoni, kembali, 3 point. Hampir, Bung, wow, Matikawa. Iya, gagal, 13 detik, harus press, Bung. Sayang sekali. Sayang Mejoni, Bung. Iya, falling, dan awareness dengan cepat. Sayang sekali. 50-55. Kembali berjarak 5 angka. Kekalahan Hang Tuah atas Garuda juga kemarin 5 angka. 67-62. Ya, ya. Memperjauh margin harus poin nih, Bung. Oh iya, wajib. Supaya aman, Bung. Iya. Ini masih two possession, Bung. 3 point dua kali masih bisa sama. Kalau ini masuk, aman, Bung. Iya. Ini masuk, Garuda. Kemungkinan besar akan memenangi pertandingan di sore hari ini. Gagal, Bung. Fadlan, cepat ke depan. Ada Januar di sana. Januar, oh, wow. Kehilangan bola. Kembali berjarak 6 poin sekarang, Bung. Ya, kembali Garuda memenangi pertandingan yang kedua dari pertemuan mereka yang kedua. Antara Hang Tuah, Sumatera Selatan 50-56. Inilah akhir pertandingan IBL untuk game yang kedua. Seri yang kedua juga. Ya, saat lagi setelah ini akan ada big match. Jangan kemana-mana, tetap di IBL TV. Garuda Bandung.